Selamat sore. Halo semuanya. Bisa didengar? Bisa. Bisa. Kiko emas kah? Hai Kiko emas. Asyik kok Kiko emas. Yukata. Apa kabar semuanya? Minasan, o genki desu ka? Hai genki desu. Aku sama de genki desu. よかったです。今週も内藤がやります。内藤とコマンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みな内藤先生。今日はおにぎりを作りますよ。はい、hari ini kita akan membuat apa? おにぎり。はい。はい。どうがいいのかな？じゃあ、おにぎりは日本料理の中で一番簡単な日本料理です。はい、jadi おにぎり adalah apa namanya? Di antara masakan Jepang yang paling mudah untuk dibuat ya. これができれば皆さん日本料理が一つできることになります。はい、kalau kalian bisa membuat おにぎり berarti kalian sudah bisa membuat salah satu masakan Jepang.特に私の作るおにぎりはとても簡単です。Especially ya, khususnya nanti cara yang diperkenalkan oleh Naito Sensei itu sangat mudah membuat onigiri. Jadi,覚えてください。はい、bisa silakan dicoba dan diingat ya. じゃあまずおにぎりのことを少し勉強します。はい、sebelum kita langsung praktek ke onigirinya, kita lihat dulu ya. Kita perhatikan dulu.はい、皆さん、どれがおにぎりでしょう？あ、間違えた。ごめんね。ちょっと待って。はい、皆さん、どのおにぎりですか？はい、おにぎりはまなや？みぃ。やまなや、さと、どわ、ひが。さと。さと。さと。全部おにぎりです。いいです、もはやおにぎり。いろいろな形があります。おにぎり。今日作るのはこれです。Jadi hari ini yang kita buat adalah yang paling ya yang ditunjukkan oleh sensei. 三角おにぎりです。Jadi おにぎり yang berbentuknya segitiga. 皆さんパンダのおにぎり作りたいかな？皆さん semuanya pengen buat yang mana? Yang panda ya? Ya yang panda. Panda. Panda ya. Mungkin agak sedikit susah ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Kita coba dulu yang basicnya. Hai. Hai. Ja, mazu onigiri no ii tokoro. Hai, kita lihat dulu apa sih keunggulan dari onigiri. Dare demo kantan ni tsukuremasu. Hai, di sana udah tertulis ya, bisa dibuat oleh siapa saja dengan mudah.Atatakai gohan to o shio ga areba daijoubu desu. Jadi simple banget, itu cuma perlu nasi hangat dan garam saja itu sudah kita bisa membuat onigiri. Hai. Chinsai kara doko demo motte ikemasu. Hai, jadi kemanapun bisa kita bawa onigiri itu. Onigiri no naka ni iroiro na mono o ireru koto ga dekimasu. Lalu yang ketiga, apa onigiri itu bisa kita masukin apa aja isiannya sesuai dengan selera. Jadi nggak harus ya. Dekara iroiro na aji ya katachi ga tanoshimemasu. Jadi kita bisa menikmati berbagai macam bentuk dan berbagai macam rasa dari onigiri. Dewa. Apakah ada onigiri di Indonesia? Bisa mengguruti? Jadi dengar ya, tentunya pakai bahasa Indonesia ya. Apa bentuknya? Arimas. Apa budaya budanya dengan Jepang? Jepun? Hai, dan apa bedanya dengan Jepang ya? Indonesia ada onigiri ya sekarang ya? Hai, arimas. Arimas. Hai. Apakah Anda makan onigiri?
Apakah Anda makan onigiri? Atau Anda akan makan onigiri? Atau makan onigiri dari sekarang? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana? Dengan siapa? Dengan siapa? Kalau di Jepang. Kalau di Jepang lebih unik. Mungkin bentuknya lebih unik. Ya, kyowa yaru no wa sankaku onigiri desu. Baik, yang akan kita buat bersama-sama adalah yang onigiri bentuk segitiga. Segitiga. Gambarnya di sana. Kelihatan? Sono sensei, miremasu ka? Iya. Bisa lihat Sono sensei? Sono sensei. Hai. Hai, daijoubu. Hai, daijoubu desu. Hai, daijoubu desu. Hai, tolong cek gambarnya Pak ya, fotonya. はい、じゃあおにぎりの中何も入れなくても大丈夫です。はい、おにぎり別に nggak dimasukin apa-apa juga udah onigiri ya namanya. でも入れた方がちょっと美味しいです。Tapi kalau kita isi isiannya dengan kesukaan kita ya jadinya lebih enak. はい。日本では入れるものはこのようなものです。Hey, jadi kalau di Jepang itu ada beberapa apa namanya yang diisi di dalam onigirinya. Tarako. Yang pertama ada tarako. Aku detik. Hai. Sensei kelihatan nggak gambarnya? Fotonya kelihatan? Hai, umeboshi. Hai, yang kedua ada umeboshi. Konbu. Sake. Inanpu. Sake. Ikura. Ada ikura dan ada sake ya. Sake itu ikan salmon. Telur ikan salmon. Demo tokuni ooi no wa umeboshi to sake ga ooi desu. Jadi yang paling umum atau yang paling banyak itu di dalam ubi atau pang. Salmon, ikan salmon yang banyak. Kalau di Indonesia yang banyak apa ya? Orimiku desu. Orimiku. Ya. Sake wa yaite flake ni shita mono desu. Jadi sake ya, salmonnya dipanggang, di dibuat halus seperti itu. Hai. Nani. Indonesia ada banyak. Gila, Pak. Hai, betul ya, Dek ya. Kita lihat bahan-bahan apa saja. Basic untuk kondisi yang pertama ada yang hangat ya. Hangat. Kalau nasinya dingin nanti mungkin untuk bikin bentuknya agak susah. Nggak mau nempel ya. Dosite ka to iu の粒と粒がひっつくから、温かいのはひっつきやすいです。はい、jadi agar apa nasi butir-butir nasi mau menempel itu lebih baik pakai nasi yang hangat poinnya. 入れるのは鶏肉でも何でもいいです。はい、jadi di dalamnya pun bisa kita isi ya sesuai dengan tadi isian kesukaan. Tidak karena, rasanya cukup koi mono ga ii kamu sire masen. Hai, jadi kalau menurut senseinya, kalau nasi kan apa namanya enggak berasa. Jadi akan lebih enak jika di dalamnya kita isi dengan sesuatu yang rasanya lebih pekat. Hai. Ato 2 cm yori chiisai mono ga ii desu. Anmari ooki to gohan kara tobidete shimaimasu. Tapi juga perlu diperhatikan, isiannya itu jangan lebih melebihi 2 cm ya kira-kira ukurannya ya. Karena kalau lebih, yes, itu nanti susah, dia akan keluar isinya. Kalau mikirnya nggak cantik nanti ya. Atau nori, kore wa nakute mo ii desu. Hai, lalu ada nori ya, tapi kalau nggak ada nori pun juga nggak apa-apa. De, mizu. Air. Kore wa gohan tsubu ga te ni tsukanai you ni tsukaumasu. Airnya dipakai nanti pas apa pegang nasinya biar nggak lengket. Hai, isu ini tangkis nana wa shio. Hai, lalu berikutnya ada garam yang penting juga ya. Hai, sugi ikimasu. Ja, tsukutte mimashou. Hai, kita coba buat ya, tapi sebentar dulu kita lihat dulu cara membuatnya. Nanti kita praktekkan bersama-sama ya.
Tutemo kantan na tsukurikata desu. Jadi cara yang sangat mudah yang dipilih oleh Simsingnya. Ada beberapa cara ya untuk membuat onigiri, tidak hanya ini saja. Ini salah satu yang termudah. Hai, ja, kyou tsukau mono wa kore desu. Atatakai gohan. Sore kara cawan. Cawan tutemo terakhir desu. Hai, jadi yang hari ini kita perlu persiapkan, yang akan kita gunakan nanti adalah nasi hangat, kemudian cawan ya. Cawan itu mangkuk yang agak kecil ya. Omizu. Air. Shio. Garam. Kore wa, kyou wa ume wo tsukaimasu. Ume wo naka ni iremasu. Hai, hari ini kita membuat yang isiannya ume. Demo nan demo ii desu yo. Ya, tapi yang lainnya juga boleh ya, yang kalian punya di rumah. Bisa dimasukin. Ada tuh nori. Dan ada nori juga, rumput laut. Dan itu hasami, gunting. Hasami wa ano nori no okisa wo suki na okisa ni kiru tame desu. Hai, jadi gunting itu nanti digunakan untuk memotong nori. Kalau ingin membentuk juga bisa. Kiranya masuk nasi. Hai, lalu ada garam. Hai, jatsuge ikimasu. Hai, mazu gohan. Gohan wo cawan ni iremasu. Hai, bisa dilihat ya. Jadi letakkan atau taruh 70-80% itu nasi hangat ke dalam mangkuk atau cawan. Kono toki ni cawan no 70% ka 80% iremasu. Ya 70-80%. Hai, jangan dipenuhi. Hai. Kou suruto, tatoeba onigiri 10 go tsukuru toki mo onaji ookisa ni tsukuru koto ga dekimasu. Cawan de ryou wo hakaru koto ga dekimasu. Hai, kalau kita pakai cawan itu nanti misalnya kita bikin banyak, jadi bentuknya tuh nggak terlalu berbeda. Jadi bisa kita ukur. Kalau cuma pakai tangan aja nanti ada yang gede, ada yang kecil, bentuknya akan macam-macam nanti ya. Amel ya, amel. Hai, de, ato de jinzai ni tsukurimasu ga, cawan ni gohan wo ureta, cawan no shita wo motte, cawan wo chotto gohan wo furimasu, jouge ni furimasu. Hai. Kita lakukan ya yang sebenarnya. Sekarang silakan dengarkan saja dulu. Jadi pada gambar itu nanti cawannya dipegang seperti yang tadi saya pegang, lalu agak di ini ya, biar masih lompat-lompat ke atas, tapi jangan sampai lompatnya jauh ya. Demo amari furu to ochite dai shippai desu. Nanti kalau terlalu kuat nanti nasinya malah jatuh ya. Ini poin pentingnya juga ya. Bisa. で、ご飯を少し上下に振ると、茶碗を上下に振ると、 ご飯が固まってきます。今、サムサ。ね、ternat. Mangkuk atau cawannya itu di yang diisi nasi setelah agak di apa? Bawa ke atas seperti tadi ya. Itu nanti akan agak sedikit keras tekstur nasinya. Skusi gohan to gohan tsubu to gohan tsubu ga hitsukimasu. Jadi antara nasi butir nasi dengan butir nasi lainnya akan menyatu. So shitara gohan no mannaka ni ana wo akemasu. Setelah itu buat apa? Lubang. Kita akan ya. Hai. So shitara koko ni gu wo iremasu. Kyou wa umeboshi wo iremasu ga nan demo ii desu. Hai, kalau kita yang kita siapkan sekarang di sini, yang kami siapkan itu adalah umeboshi. Nanti kalian bisa mengisi apa saja ya yang sudah sesuai dengan yang kalian siapkan di rumah, yang ada di rumah. Iretara, gomennasai, iretara gohan no wo de ana wo fusagimasu. Hai, setelah apa isiannya dimasukin nanti ditutup dengan nasi lagi. Sono toki ni fusagu toki ni spoon wo tsukatte mo ii desu. Moshi te de fusagu toki wa yubi de fusagu toki wa kanarazu mizu wo tsukete kudasai. Hai, saat menutup lubang itu bisa dengan sendok ataupun bisa dengan tangan, tapi tangannya harus dibasahi dulu biar nggak lengket nanti nasi. So shinai to gohan tsubu ga te ni tsuite shimaimasu. Kalau nggak gitu nanti nasinya nempel di tangan kita. Hai, koko made dekitara ana wo fusaidara kondo ryoute wo omizu no naka ni irete mizu wo ryoute ni tsukemasu. Hai, setelah tadi di apa ditutup lubangnya, kemudian kita basahi kedua belah tangan. Hai. So shitara kondo katate ni shio wo furimasu. Hai, setelah itu nanti tuangkan garam secukupnya ke sebelah tangan aja. Ten ryoute ni motte wo monde ryoute ni shio ga tsuku you ni shimasu. Hai, jadi buat agar kedua tangannya terkena garam ya. Shio wa hitotsumami gurai desu.
そんなに多くない。 1つまみぐらいです。 Jadi garamnya pun juga nggak usah terlalu banyak, jadi secukupnya aja diatur sendiri. Baik. Terus sekarang, ここ からが poinnya deh. この時に茶碗を利き手、右手に持って左手の手のひらにご飯を乗っけます。はい、jadi ini juga poinnya ya. Nanti apa nasi yang ada di dalam cawar itu apa diletakkan di tangan sebelah kiri. ここで落としたら大失敗です。Jangan sampai jatuh ya, nanti nggak jadi bikin onigiri. 気をつけてね。ありがとうや。はい。そしたらもう少し丸くなってます。さっきご飯をゆすったので少しご飯ひっついて少し丸くなってます。はい。jadi tadi itu apa setelah kita masukkan nasinya ke mangkuk lalu kita agak putar-putar sedikit, dia sudah mulai agak berbentuk, sedikit berbentuk. Kemudian tuangkan ke dalam tangan. ただ右手の第三関節を曲げます。Jadi bikin ya agar nanti bentuknya mau segitiga. 三角にします。Bentuk segitiga. してみて。coba できる。右利きの人は右手をしてください。はい、bentuknya biar seperti tangan sensenya。左利きの人は左手でもいいですよ。反対でもいいです。Yang bisa biasa pakai tangan kiri juga nggak apa-apa。ただこの三角のところで角を作ります。はい、jadi kita bikin ya sudutnya agar mau bersudut dan nantinya mau bentuk segitiga。そしたらおにぎり一つ角を作ったら、回して二つ目の角を作ります。はい、jadi sudutnya itu kita buat kalau yang satu sudut sudah selesai kita lanjutkan ke sudut yang kedua, kemudian sudut yang ketiga agar mau berbentuk segitiga。で三つ作ります。はい。後でやってみます。後でビデオでやってみます。後でやってみますよ。はい、kita langsung buat ya nanti. Tunggu sebentar ya. はい、そこまでできたら、海苔をご飯に巻きます。はい、berikutnya kita bisa apa namanya menempelkan nori atau rumput laut ke nasi. 海苔はあまり早く袋から出すと湿ってしまうので。使うときに出します袋から。はい、jadi nori itu jangan langsung dibuka dari bungkusnya karena dia apa bisa cepat layu ya cepat rusak jadinya. Jadi sebelum pakai baru kita buka. Nori の大きさは好きな大きさでいいですよ。Jadi untuk bentuk apa lebar nori atau lebar rumput lautnya apa bentuknya silakan sesuai dengan selera. Nori がないときは塩をちょっと多めにすれば塩おにぎりで美味しいです。Hai, jadi kalau nggak ada nori pun nasi dengan garam aja itu namanya shio onigiri. Shionya garam ya. Ya. De, dekiangari desu. Hai, lalu siap untuk dihidangkan. Dou desu ka? Kantan sou desho? Gimana kira-kira bisa dibikin sendiri di rumah? Deki sou desu ka? Bisa nggak? Tabun. Ada yang udah nyiapin bahan-bahannya? これができたらもう日本料理できますかって聞かれたら、はい、はい、できますって答えて大丈夫です。はい、jadi kalian kalau udah bisa bikin onigiri ini nanti ada orang yang nanya, bisa bikin masakan Jepang enggak? Kalian bisa jawab, iya bisa ya. Masakan Jepang apa? Onigiri ya. Hai. じゃあ実際にやってみますね。はい、yang udah menyiapkan bahan, kita langsung coba bikin bersama ya. Di sini sensenya.Akan ini kan langsung. Minta kena cepat aku. Nasinya udah dari 10 menit yang lalu udah agak dingin ya, tapi kalau bisa nasi hangat ya. Sudah? Gohan 7 zenbu ireru to koboreru kara 70% gurai ne. Hai, jadi ingat poinnya jangan dipenuhi, itu sekitar 80 atau 70% saja nasinya diisi ya. Hai. De kore taisetsu desu. Koko de ここでご飯を上下に揺すります。はい、jadi apa di kocok ke atas nasinya agar mau sedikit berbentuk ya。今日は冷たくなったからうまくできません。nasinya mungkin yang di sini sekarang agak udah nggak hangat lagi ya, jadi agak susah bikin bentuk. でも少し揺すると温かいご飯ならうまくひっついて丸くなります。Jadi kalau nasinya hangat itu sangat gampang ya, tinggal dibawa ke atas seperti sensenya tadi nanti akan agak sedikit berbentuk ya nasinya. Hai,
ちょっと今日うまくできない感じだけど、穴を開けます。これ水です。水をちょっと指につけます。はい、で穴を開けます。はい、silakan dibuat lubangnya ya。はい、で穴を開けます。はい、silakan dibuat lubangnya。今日ちょっとすごい下手くそです。ごめんなさい。maaf ya, agak apa karena nasinya dingin jadi agak bentuknya agak ini。はい、で種を抜いた梅干しを入れます。ちょっと待って。はい、jadi kita masukin梅干しを入れました。だ。ただ蓋をします。lalu kita tutup dengan nasinya。はい。そしたら今度手を洗います。はい、lalu basahi kedua belah tangan。手に水つけました。はい。 ただ片手に塩を振ります。まず、トゥアンカン、スリペジャラ、ペタラパッタンナ。はい。ただ、両手に塩をつけます。手をもんで、両手に塩をつけます。はい。まず、サッタンクドバタンナ、アガルガラミャ、マラタ、クドバタンナ。はい。そしたら、ここで落とさないように、あーとか言って落とさないように、気をつけて。はい。 左手の手のひらにご飯乗せました。見えますか？はい、bisa dilihat ya。はい、ini sudah dituangkan。はい。そしたら角を作ります。はい、手を三角に、手を三角にします。右手を三角にします。はい。で、三角で角作ります。見えますか？ちょっと。やった。下。できん、ininya、sudutnya ya。 Kita bikin tiga sudut agar mau berbentuk segitiga. これで角を作ります。手を三角にして角作りますよ。 Hai, setelah回します。回して 次の角。 Bikin apa, sudut berikutnya, sudut yang kedua. で、もう一つ角。 Dan yang terakhir. Agar mau berbentuk segitiga. まだよく固まってなかったらちょっとペタペタペタと。 Kalau memang apa nasinya belum mau melekat, silakan bisa di ini seperti sensenya agar nasinya mau melekat ya, agak ditekan-tekan sedikit. Hai, hai, de, dekiangari des. Hai, udah jadi deh nigirinya. Udah jadi ya nigirinya, udah jadi ya. Cukup kyo imanchi desu kedo, watashi jibun de taberu kara daijoubu desu. はい、そしたらのりをつけます。はい、setelah berbentuk segitiga、kita lanjutkan。isi dengan balut dengan nori ya atau rumput laut。のりは、のりの大きさは自由ですよ。小さくても大きくてもいいです。おにぎりは自由です。jadi untuk rumput lautnya seperti yang kami sampaikan tadi, ukurannya bisa apa sesuai dengan selera.今日は半分に切ります。 hari ini kita pakai setengahnya ya. Kita potong setengah. Hambun wa tabemasu. Ato de tabemasu. Nanti setengahnya lagi kita makan ya. Hai. Dara, osara no tokoro ni nori wo shikimashita. Hai, letakkan nori di atas piring, piring kecil. Sono mannaka ni onigiri wo nosemasu. Lalu letakkan onigiri di bagian tengah nori atau rumput laut. Soshite. Hai. Harimasu. Lalu lekatkan norinya ke nasinya. Jadilah so suruto onigiri. Hai. Bisa kelihatan ya? Hai, onigiri kita sudah jadi. Onigiri kalian sudah jadi belum ya? Onigiri deh. Onigiri kalian sudah jadi belum ya? Oishii desu. Sugoku kantan desu. Watashi wa sugoku bukiyouna 手を使うことが下手なんですが、私でもできます。 Ya, jadi onigiri itu bisa dibuat dengan mudah oleh siapa saja. Yang penting ingat ada nasinya hangat dan ada garam. Ditambah dengan nori, jadi lebih mantap lagi. Kaisetsunanowa三角ね。三角で角作りますよ。 Jadi salah satu poin pentingnya juga itu bikin apa namanya bentuknya bikin segitiga. Jadi kita buat tiga poin ya, tiga poin. Agar berbentuk segitiga. Atau Indonesia no okome wa Nihon no okome to mata chotto chigau kara hajime wa umaku dekinai kamoshirenai kedo
水分の水の量をいろいろ考えてやれば何回か作れば絶対大丈夫ですから。はい、jadi mungkin apa namanya tekstur nasi di Jepang dengan kita di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi apa silakan dicoba mungkin 1-3 kali mungkin dari pas masak nasinya airnya juga diatur nanti biar apa namanya pas untuk dibikin onigiri nasinya. Yang pertama gagal, coba lagi, kedua, ketiga pasti berhasil. お疲れ様でした. Ada yang nyoba langsung gak tadi onigirinya? Bisa dilihatin dong kalau ada yang nyoba langsung. Atau dari sekarang akan mencoba. Leoni, Leoni-san, Surimastaka. Mada des. Mada des. Nanti kalau udah bikin info ya, gimana ininya ya. Daijoubu da yo, kantan dakara, zettai tsukutte ne, yakusoku da yo. Nanti harus dicoba ya katanya ya, janji ya sama sensenya ya, yang lainnya juga ya. Hai. Terimakasih kak, daijoubu? Hai, jadi tadi sudah kita praktekkan juga langsung cara membuat onigirinya. Kira-kira ada poin yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan onigiri kita hari ini ataupun dengan perihal di Jepang lainnya. Kami persilahkan, mungkin masih ada sedikit waktu ya. Ada waktu 5 menit lagi. Itu mau nggak ada masker? Kalau onigiri di sana itu harganya kisarannya berapa ya? Makasih. Ah, sila saya mau itu. Coba bisa diulang. Ini bisa diulang pertanyaannya tadi, Gomenasai. Gomenasai. Harga onigiri di sana itu sarannya berapa ya sensei? Terima kasih. Anu harga onigiri di Jepang. Nihon no onigiri no medan wa ikura gurai? 100 yen gurai. Daitai 100 yen gurai. Okume ga ii no toka chotto takai no wa 180 yen gurai. Demo daitai 100 yen de uttemasu konbini. Jadi pada waktunya itu di konbini itu harga 100 yen. Ada juga yang 180 yen, itu tergantung dari beras yang digunakan itu beras apa, tergantung juga isiannya apa. Jadi misalnya kalau umeboshi harganya berapa, kalau misalnya tadi ya ada tarako, anak ikan, apa telur ikan bukan anak ikan, itu mungkin harganya berbeda lagi. Kalau di Indonesia berapa ya sekarang? Ada yang 10.000 rupiah. 10.000 10.000 Indonesia dato. 10.000. Oh, mahal ya. Sama ya. 10.000. Jibunde tsukutta hou ga aijou ga komotte oishii desu yo. Jadi kalau bikin sendiri nanti akan lebih ini ya, apa? Kita sesuai dengan selera dan dibuat dengan hati ya. Bisa dipersembahkan ya. Hai, arigatou gozaimasu. Ada lagi? Yo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Buat yang bertanya, Lutfi Rahman. Naito Sensei paling suka onigiri siapa? Naito Sensei onigiri siapa? Ah, Tono Sensei, mau ikut? Onigiri no naka de nane ga ichiban suki desu ka? Ah! Watashi wa ne, igai ni shio musubi ga suki nan desu yo. Shio onigiri ga. Nani mo irenai de shio dake no. Jadi sensei yang suka yang original ya, jadi shio onigiri, nggak pakai nori, nggak pakai isian lainnya, tadi pakai shio ya, sama nasi yang hangat. Masta. Sestara, ano, seno, plam wa dong na tabemono desu ka? Umeboshi? Plam, saki. Umeboshi. Daikyo no. Zairo no onigiri desu yo ne. Plum. Hai, umeboshi, Pak. Kenapa umeboshi? Dak. Desuka, umeboshi? Umeboshi wa shio to. Udah pernah nyoba umeboshi semuanya? Nyoba, dongna kudamono desu ka? あ、難しいよ。どの大変ね。難しいよね。rasanya itu 6月頃実る果物で、あと、でもそのまま生では食べられなくて、あの、塩とあと
Jadi ume boshi itu adalah buah yang tidak bisa dimakan langsung. Itu biasanya ada banyak di bulan 6. Kemudian harus di ini dulu Pak, kayak apa ya? Kayak asinan. Jadi selama 3 bulan itu didiamkan. Tentunya ada cara pembuatannya ya. Didiamkan baru bisa dimakan. Sugoku suppai desu. Jadi rasanya itu sangat-sangat asam sekali. Di gohan naka ireru to atsui tokoro e gohan wo motte ittemo amari kusaranai. Jadi selain bagus untuk kesehatan, umeboshi ini juga bisa untuk membuat makanan itu jadi lebih awet. Tanpa bahan pengawet. Jadi dimasukin umeboshi aja itu lebih bertahan lama dibandingkan dengan kita misalnya masukin daging ayam ataupun ikan dan lain sebagainya. Jadi umeboshi itu akan lebih bertahan lama onigirinya. Toro sensei, Nihon de tabeta koto arimasu ka, umeboshi no onigiri? Tabemashita. はい、あ、で、次。そして、あの、その、あの、サーモン魚の卵はどんな形ですか?もっと大きく、もっと大きく、大きくしてください。これ、あの、あれはね、10キロだから、あの、あれが入ってると180円です。Kalau ikura biasanya itu kan mahal, jadi harga onigirinya yang harga 180 yenan biasanya. Futsuu no kakei no onigiri dewa amari tsukawanai kamo. Jadi kalau di rumah jarang sekali bikin onigiri yang isiannya ikura. Sake no tamago dakke. Ikura. Chotto matte ne. それ。 これですね。材料の。お寿司にもあります。これ、あれだけ。これは、あの、bentuknya tuh warnanya tuh agak-agak orange, merah-merahan, Pak. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kalau kita di Indonesia ada es yang dari, kalau saya sih di Bali namanya telur katak ya. Jadi agak bening gitu bentuknya dia. Warnanya orange, agak kemerah-merahan. Sake no tamago desu. Jadi telur ikan salmon. Kelihatan gambarnya Pak. Jadi bentuknya bola-bola gitu dia, bola-bola. Bola kecil. Kalau yang ingin melihat silakan nanti mencoba di restoran Jepang yang ada di Indonesia. Itu ada rata. Nah, kan ya. Atau nggak usah coba yang di Indonesia, nanti langsung aja datang ke Fujiyama ya. Oke. Ada ikura don namanya. Jadi di bawahnya nasi, di atasnya ada baju ikura. Saya demo ikura wa futorimasu. Tapi makan ikura kebanyakan nanti bisa gemuk ya. Ikura wa tamago wa sugoku eiyou ga aru kara. Ikura. Iya. Benar, anu raja ini kayak mutiara di bubur pasar, benar ya? Iya, mutiara, benar-benar mutiara. Perumpamaannya. Hai, nanti bisa di searching ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Sensei, setsumon ga arimasu. Konbu wa nan desu ka? Nani donna tabemono desu ka? いい質問ですね。 昆布 先生もわかります。 昆布は海の中の草を砂糖と醤油で味付けしました。 煮て作りました。 rumput laut. Kombu adalah jenis tumbuhan, dia juga hidupnya di dalam laut. Jadi kombu itu diambil dulu dari dalam laut, kemudian dikeringkan biasanya. Dikeringkan, kemudian kalau di Jepang itu biasanya dipakai untuk bikin sup, itu juga dicari kaldunya, ataupun ditaruh langsung di dalam onigiri, itu juga bisa. Itu juga bagus untuk kesehatan. Jadi salah satu tanaman yang ada di dalam laut ya, tumbuhan laut ya.
はい、ありがとうございます。この砂糖と醤油で煮る甘いのとしょっぱいので煮る料理がすごく好きです。Jadi orang Jepang itu kebanyakan suka dengan masakan yang apa agak asin dan apa namanya misalnya shoyu kan asin ya, kemudian dicampur dengan gula. Jadi rasanya apa dicampur dengan kombu itu biasanya orang Jepang suka yang agak pekat gitu rasanya. Jadi di Jepang ni diungaku setara, tabete mite. Nanti ya datang ke Jepang ada macam-macam onigiri yang kombu lumayan murah harga onigirinya dibandingkan dengan ikura. Hai. Hai, ada lagi? Mata susu mau enggak ada mas kak? Kekol des. Kekol des. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Baik. Hai. Jadi, kyou wa kore de. Hai. Sudah tidak ada pertanyaan. Mas Jiro, mau itatsu arimasu. Chat de arimasu kara. Hai, hai. Nori no honmono wa dunna katachi desu ka? Nan desu ka? Nori. Honmono. Honmono no nori wa. Oukii nori mo arimasu. Sono hanbun no onigiri yō no okita no nori ga uttemasu. Jadi kalau di Jepang ada berbagai macam bentuk bukan bentuk besarnya, lebarnya onigiri apa? Nori atau rumput laut yang dijual. Ada yang udah langsung seperti ini, jadi tinggal potong jadi dua. Adapun yang bentuk ini tiga kali kali ya, tiga kali satu dua tiga, jadi agak lebar dia. Itu bisa kita bentuk sendiri. Tapi kalau misalnya mau buat yang panda atau yang lainnya itu bisa kita apa namanya kreasikan sendiri. Kita buat matanya kita tempel, buat alisnya tempel, ya itu nanti ada macam-macam kalau di sini. Ini nori yang aji gak sih tenairon? Kurewa tsuite nai desu ne. Jadi di Jepang itu ada rumput laut yang berasa dan yang tidak ada rasanya. Kalau yang ini yang enggak ada rasanya, yang original. Hai. Nori mo karada ni ii desu. Jadi nori juga bagus untuk kesehatan ya. Hai, arigatou gozaimasu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? はい、いいですよ。はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、わかりました。Sudah waktunya juga sudah ini ya. Kita ambil sesi foto dulu ya, belum meninggalkan. Dan ya. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih, terima kasih, Kak. Hai. Hai. Terima kasih, terima kasih. Onegaishimasu, Tono-sensei. Minna, video. Videonya tolong dibuka semua dulu, video. Perlihatkan wajah cantik. Biar kelihatan wajah-wajah cantik dan gantengnya sekarang dibuka. Nah, berdandan dulu yang masih belum. Ya. Oke. Aduh. Baik, perlihatkan wajah-wajah. Oke ya. Satu, dua, tiga. Bentar, yang kedua. Hai, yang fashion kedua. Serai dulu. Yang kedua ya, satu, dua, tiga. Ini serai dulu. Hai. Ya, Kiowa, sekali sama desa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. お疲れ様でした。 お疲れ様。